not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have it home. So beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. We'll have it hold you. You look so beautiful in. She falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white, yeah, yeah. So beautiful in white. So as long as I live, I love you. We'll have it hold you. You look so jelaskan, walaupun kita sudah sama-sama tahu bahwa salah satu dari rukun nikah itu harus ada wali nikah. Nah, dalam hal ini adalah wali nasab, ayah kandung dari saudari rohana, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, jadi Pak Akhyar sampean menjadi wali nikah dari pernikahan rohana ini. Nah, jadi kita awali dahulu si rohana karena memberikan izin atau meminta izin, minta restu ke Abah, sekaligus meminta Abah supaya menikahkan Rohana. Tapi kita awali dahulu, kita bertaubat, beristighfar, bersyahadat, baca salawat. Kita bombay beratlah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ulun ikhlas. Ulun menyetujui. Ulun mohon doa restu. Dan ulun mohon. Lawan sampian. Untuk menikahkan. Muhammad Jauhari Jawara Perkasa. Bin Syakir Jamil. Dengan ulun. Rohana. Binti Akhyar. Dengan mahar. Uang 100.000 rupiah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Azhari. Sampian. Kuwakili. Menikahkan. Muhammad Jauhari Jawara Perkasa. Muhammad Jauhari Jawara Perkasa. Bin Syakir Jamil. Dengan anakku. Rohana. Binti Akhyar. Dengan mahar. Uang 100.000 rupiah. Nah, ulun terima mewakili pian menikahkan anak sampian. Dari pagi tersenyum tenangkan hati, sebuah kisah akhirnya berakhir indah. Doa rinduku terjawab karena hadirmu, kita bersama meski kita dipertemukan tak sengaja. Tapi ku yakin rencananya yang terindah untuk kita lewatinya. Aku menikahimu karena Allah mau. Lama ku menanti kehadiranmu di hati. Aku menikahimu karena cinta sejati ada dalam pernikahan. Impianku bersanding denganmu. Kita kan saling menguatkan, bersama-sama membangun cinta, meniti jalan ridonya.
سيدنا وعلى صحبه ولجميع مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهد الله يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، المكرمون والمكرمون para alim ulama guru-guru agama yang dimuliakan Allah, khusus hadir di antara kita guru-guru kita Guru Haji Bapak Rahim, guru kita Guru Kamrani dan Guru Raji beserta guru-guru yang lain yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita berada mendapatkan manfaat dan keberkahan dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Akhyar sebagai wali nikah dari pernikahan beliau, sekaligus beliau sebagai kepala desa di Desa Patarikang ini beserta seluruh keluarga besar yang terbaik. Yang sama-sama kita hormati Bapak Syakir Jamil beserta seluruh keluarga yang berbahagia. Hadirin-hadirat yang berbahagia, alhamdulillah atas segala rida dan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama dinyanyikan hati, dimudahkan langkah, disehatkan badan untuk sama-sama kita berhadir di musala majlis tahlil nikah yang berbahagia ini. Sekaligus kita bersilaturahim bermuajah dan sekaligus kita akan menyaksikan dan mendoakan pernikahan daripada anak kita ini. Kemudian salam serta salam kepada seluruh biasa kita curahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, para muallim yang berhadir, mohon meminta izin untuk memandu acara ini dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan tadi kita sudah dibuka di kantor rektor kita. Kemudian dilanjutkan nanti dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Diteruskan nanti dengan khutbah nikah. Diteruskan dengan pelaksanaan ijab kabul. Diteruskan dengan pembacaan sigar ta'liq. Diteruskan dengan tanda tangan berkas dan diteruskan dengan penyerahan buku nikah dan ditutup dengan doa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita tapaki acara yang pertama, yakni pembacaan khutbah nikah, pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Untuk ini kita mintakan dengan hormat kepada guru kita Haji Zainuddin. Kepada beliau kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian rukun nikah yang ketiga
ketiga wali nikah. Wali nikah dalam hal ini adalah orang tua kandung dari saudari Rohana, yakni Pak Akhyar. Tapi karena sesuatu dan lain hal yang tidak biasa dulu, lalu Siden mewakilkan kepada Ulun untuk mengijab kabulkan pernikahan anak beliau. Jadi Ulun disamping sebagai petugas, Ulun juga bertindak sebagai wakil daripada wali. Kemudian rukun nikah yang keempat, hudur syahidaini, dihadiri sedikitnya dua orang saksi. Ya alhamdulillah hadir banyak saksi, semakin banyak yang menyaksikan tentu semakin berkah karena semakin banyak yang mendoakan. Tetapi dari sekian banyak saksi itu, kita minta berdua yang tanda tangan di berkas. Untuk ini, untuk mewakili saksi dari keluarga rakyat, kita minta dengan hormat kembali kepada Ibu Kamrani. Kemudian untuk mewakili saksi dari pihak Bibinian, kita minta dengan hormat kepada Guru Fatul Rahim. Nah, sudah ada 4 rukun, tinggal rukun yang terakhir yaitu al-ijab wal kabul. Nah, ini supaya lancar pelaksanaannya, kita sepakati dahulu bagaimana bentuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawijuka 'ala ma amara Allah bi 'azza wa jalla min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Wahai Muhammad Jauhari Jawara Perkasa bin Syakir Jamil, engkau saya nikahkan dengan Rohana binti Akhyar, yang walinya yakni ayah kandungnya telah berwakil kepada saya dengan mahar uang sebesar 100.000 rupiah dibayar tunai. Ulun terima menikahi Rohana binti Akhyar dengan mahar 100.000 rupiah dibayar tunai. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Alhamdulillah. Kemudian ini uang mahar 100.000. Kita serahkan secara tunai, mungkin diwakili sama. Ya, ini, Pak. Ya, coba. Kamis tanggal 26 Januari 2023, saya Muhammad Jauhari Jawara Perkasa bin Syakir Jamil berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Rohana binti Akhyar dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Hulu Sungai Utara, 26 Januari 2023, suami Muhammad Jauhari Jawara Perkasa. Terima kasih.
istri kembali untuk dekat kepada anak. Alhamdulillah, belum sebagai petugas minta ridha, minta maaf, minta halal atas hal-hal yang tidak berkenan, baik dari tingkah laku atau ucapan mulut. Mari kita sudahi acara ini dengan bersama membaca doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya juga kita berkumpul dalam acara pernikahan dan ba'antaran patalian pada hari ini. Adapun acara kita pada hari ini acara penyerahan dan acara penyambutan bagi mempelai laki-laki dan perempuan. Untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah kita membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah tadi acara kita berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Acara pertama, marilah kita mendengarkan sepatah dua patah kata yang disampaikan oleh Ibu Hajah. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Raditu billahi rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan ibu-ibu pemuka-pemuka agama, guru-guru agama, tokoh masyarakat yang ulun hormati dan yang ulun banggakan, ulun muliakan, orang tua mempelai laki-laki dan juga orang tua mempelai wanita yang ulun hormati, ibu-ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, yang sama-sama kita sayangi dan yang kita cintai. Tentunya ananda berdua hari ini, yaitu ananda Muhammad Jauhari, Jawara Perkasa. Masya Allah Bu, tak dua pal panjang aran Bu. Alhamdulillah.
dengan seorang yang disayanginya, yang dicintainya, yaitu Rohana apa Bu? Rohana aja pula. Iya. Jadi kadang alih ulah menyambet gue. Terima kasih penata acara yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, terutama diri pribadi ulun, untuk menyampaikan sikap bersih dari pihak mempelai laki-laki. Dan juga ulun, sebenarnya kada ulun pangkuain anak pemandir nih, mamanya si Muhammad Buai. Dan jauh-jauh hari sebulan badahulu sudah latihan sambil bemasak bubur umum gitu Buai. Sekalinya napa kok datang Bu Aisyidin, sudah disambut seorang wanita yang sangat cantik jelita pula. Masya Allah Aisyidin, cantiknya muasnya ay menantuku nih. Sekarang kalau lagi berpandir aku Aisyidin Bu Aisyidin lemah lintuhut. Nah lalu disarankan diwakilkan lawan ulun Bu Aisyidin. Jadi apa yang ulun ucapkan itulah kata hati mamanya Muhammad pula. Juga pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga di pagi yang sangat berkah ini, di pagi yang penuh rahmat ini Bu, dicucuri hujan pula, dicucuri rahmat Bu, kita dikumpulkan dalam rangkaian acara yaitu akad nikah Ananda kami Muhammad dengan Ananda Rohana, sekaligus menyambung tali silaturahim pula. Juga salawat serta salam tidak pernah putus-putusnya selalu saja kita persembahkan kepada putra terbaik Gurun Sahara. Dialah seorang rasul penegak kebenaran dan keadilan. Itulah dia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mampu membimbing kita semua dari lembah yang hina, lumpur yang gelap gulita, sehingga membawa ke alam yang penuh bermandikan cahaya iman, Islam, ihsan, dan zulumati ila nur. Dan ulun atas nama keluarga besar mempelai laki-laki terlebih dulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sahibul Bait sekeluarga yang sudah menyambut kedatangan kami dengan sangat ramah tamahnya, dengan muka yang manis, dihidangkan pulang seorang wanita yang sangat cantik jelita. Alhamdulillah ulun tadi Bu Emah hancap di hujan mulai pamintangan gue ke sini. Nah jadi rasa bepaluhan, rasa lapah itu kada dilagi boy. Laksana embun pagi diterpa sinar matahari, hilang lenyap boy, disambut si orang nang si wanita yang sangat cantik jelita tadi boy. Bukan anu pula, mudah-mudahan boy luar dalam pula. Tapi boy melihat muhanya gen boy sama dalamnya boy, alhamdulillah pula. Dan jika seandainya kedatangan kami boy beserta rombongan ini ke wadah pian ini, ke tempat pian ini, terdapat kesalahan ataupun yang kurang berkenan, baik bingkisan yang kami bawakan boy, baik tingkah laku perbuatan kami, baik tutur kata ulun di dalam menyampaikan kata penyerahan ini, terdapat kesalahan ataupun yang kurang berkenan di hati pian wabil khusus kepada orang tua mempelai wanita sekeluarga, sekali lagi ulun memohon kepada sampian sabarataan agar sudilah kiranya membukakan pintu maaf selebar-lebarnya, karena kami menyadari bahwa kami hanyalah manusia biasa yang tidak pernah lepas daripada kesalahan ataupun kehilapan, sebab manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang kami hormati, kedua mempelai yang sedang berbahagia, alhamdulillah wahai hari ini di bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, Ananda kami Muhammad Jawahari Jawara Perkasa, ya Bu.
Nah, hafal sudah Bu Ai, alhamdulillah. Disatukan Bu Ai dengan Ananda Ruhana. Alhamdulillah Bu Ai, yang tadinya mamanya Bu Ai menyiapkan sarapan pagi, menapasakan bajunya, mulai saat ini, mulai detik si siapa tadi, si Muhammad, ujar Muhammad ulun terima har apa Ari oh Ari aja pulah ya kayak itu lah nah, Ari ya, maaflah sayanglah Bungas Bu Ai gagah tampan perkasa leh. Anggo kaya apa sih Bungas lawan secantik Bu Ai. Alhamdulillah. Hari ini disatukan. Nah, jadi yang tadi menjaga ada lagi mamanya Bu Ai. Jadi itu sudah 100% sudah si berpindah ke Ananda Ruhana. Nah, jadi dua sebaliknya, nang tadinya si Rohana ini mama abahnya menjaga auratnya, menjaga sholatnya, sudah berpindah ke Ananda Ari Bu Ai. Nah, kayak itu pun pula. Ibu-ibu yang kami hormati, kedua mempelai yang sedang berbahagia, pertama-tama kedatangan kami ke sini Bu Ai. Bukan batang sembarang batang, batang paika sehingga santani, batang paika sehingga santani. Kami datang ke sini bukan sembarang datang, kami datang mempererat tali silaturahmi, ujar omanya si Ari Bue. Batang bukan sembarang batang, Bu Ai, batang pinang, batang koranji. Kami datang ke sini bukan sembarang datang, kami datang Bu Ai memenuhi janji. Nah, alwadudu dainun, janji adalah hutang. Apabila berhutang itu dibayar, Bu Ai. Jadi hari ini kami membayar hutang, memenuhi janji, maantarakan, membawa akan, bukan hanya pingkisan yang kami bawakan, urangnya seikungan juga kami bawakan pula. Lalu pulang, ujar mamanya aja pulang, Bu Ai. Tapi yang tadi nak ingat lagi ulang ni Bu Ai. Napa kali ingat mencatat tadi jam mamanya ni mancancap pedakan dengan ingin ini. Jadi insya Allah julung bila ulang ingat. Anu barang si Ari barang Bu Ai. Burung jelatik terbang ke awan, burung dara dalam sangkarnya. Si Rohana cantik, si Ari tampan Bu Ai. Pas benar Bu Ai rangkupannya. Ya kalau Pak. Nah, hari ini Bu Ai inya duduk bersanding di pelaminan berdua, bagaikan raja dan permaisurinya. Adapun si Rohana laksana bidadari yang menjelma, adapun si Ari orangnya tampan gagah perkasa laksana Arjuna Bu Ai. Masya Allah pula. Lalu Bu Ai inya pulang, anu ujarnya berdua nih, anu sayang aja, kenapa Rika menyambat si ading bini itu, kenapa menyambat tuh? Menyambat bini itu napa? Sayang. Oh sayang. Eh belum ada anaknya ulah. Bebep. Kan ibu tak mau Bu Ai. Bebep ke ibu nanti higienin ulah. Masya Allah ulah. Hari ini ujar si Ari lawan si Rohana. Bukan hanya khayalan selama ini, bukan impian atau ucapan di bibir saja. Hari ini kita buktikan dengan perbuatan nyata. Hari ini kita duduk di pelaminan berdua, ujarnya Bu Ai pulang. Di kiri kanan penuh dikelilingi dengan bunga-bunga, senyum tersungging di bibir mereka berdua. Itu suatu pertanda bahwa hati mereka saat ini sedang berbahagia Bu Ai. Alhamdulillah Bu Ai. Yang kedua, Bu Ai, kami datang ke sini membawakan beberapa buah bingkisan. Tapi Bu Ai yang lebih utama di dalam bingkisan kami ini, mananya orangnya nih? Kedua ditinggal kata tadi, Bu? Waktu nikah tadi apa? Seperangkat alat sholat kah? Oh, ada kah? Oh, ada. Nah, yang pertama kami bawakan satu buah kitab suci Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini Ananda Hana wajib berdua membaca serta mengamalkan dan memahami apa isi kandungan Al-Quran itu. Sebab Al-Quran adalah pedoman untuk menuntun hidup penuh kebahagiaan di dalam membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah.
Ada lagi seperangkat alat sholat, yang mana alat sholat ini ananda hana paling sedikit diwajib memakai 5 kali sehari semalam. Tujuannya adalah untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi seperangkat alat-alat kosmetik. Nah, apa itu Bu ya? Itu Bu yang ngarannya kosmetik itu orang wayang ini, orang beher itu yang nampok porginju, telak mata, plus kaneng lengkap Bu. Tujuannya adalah agar si Hana wajib bersolek, berhias, mempercantik diri. Tujuannya adalah untuk suami Bu E. Alhamdulillah. Banyak lagi Bu E, karena kalau lo menyambetik. Nah, jadi mulai betis, mulai ujung kuku sampai ujung rambut kami bawakan Bu E. Nah, jadi ada pisang, ada penganiur. Nah, jadi kami mulai pelampitan. Mana Bu? Nah, di kampung seorang ada ingat Bu Han, Bu? Hujan tadi bang Bu E. Pisang, alhamdulillah berbuat duit, berbuah duit. Sama lawan niur juga, mudah-mudahan bulah berkat berkumpulnya kita di sini, dicucuri hujan juga, nah dicucuri rahmat Bu E. Abil khusus kepada kedua yang akan, kedua mempelai yang akan membangun bahtera rumah tangganya yang baru Bu E. Jika seandainya Bu E bingkisan yang kami bawa ini bulah yang tuh oh umanya pengantin biniannya. Bingkisan yang kami bawa ini Bu E, ujar pian. Diibaratkan segumpal tanah boleh. Jadikanlah gumpalan tanah itu satu beberapa buah gunung yang tinggi menjulang Bu E. Nah, dan di atas gunung itu dibangun pula satu buah istana yang sangat megah. Tinggallah dua anak manusia yang sedang berbahagia. Siapakah dia, Bu? Tentu saja Ananda Ari dengan Ananda Hana, Bu E. Amin. Jika seandainya pulang Bu E pian diumpamakan bingkisan yang kami bawa ini laksana setetes air, boleh. Jadikanlah tetesan air itu seluas sedalam sumur zam-zam yang berada di kota Makkatul Mukarramah. Makanya apalagi Bu yang bermanfaat buat orang banyak pula. Nah, jika seandainya bingkisan yang kami bawakan ini Bu E diumpamakan sebutir pasir, Bu E, jadikanlah butiran pasir itu seluas hamparan pasir di gunung apa di Padang Arafah di Makkah juga andaknya Bu E. Masya Allah, artinya apa Bu? Sedikit bingkisan yang kami bawakan ini mudah-mudahan membawa berkah dalam kehidupannya untuk membangun bahtera rumah tangganya yang baru. Nah, Bu, nah itu Bu E tadi. Nah, pian bisa ya lagi ma, apa tuh ma, menjadikan maut maaf tuh ngarannya pula maaduk-aduk pula ha, nabi kisah ini tadi. Maha suci Allah yang telah mempertemukan ananda kami Ari dengan ananda Hana dalam ikatan tali pernikahan, semoga ridha-Mu selalu tercurah mengiringi pernikahan mereka berdua ini. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan makhluknya saling berpasang-pasangan, terima kasih pula ya Allah Engkau telah memperkenankan kami menyatukan langkah putra putri kami ini untuk mengikuti sunnah Rasulmu. Inna min sunnati an nikah faman ragiban sunnati falaysa minni. Nah, ujar Rasulullah, nikah itu adalah mengikuti sunnahku. Alhamdulillah Bu E nambah dua ini sudah melaksanakan salah satu dari sunnahku itu, ujar Rasulullah Bu E. Dengan Ananda Ari mempersunting Ananda Hana untuk dijadikan seorang istri, untuk dijadikan seorang pendamping hidup. Adapun Hana sebagai seorang istri yang soleha selalu siap mendampingi suami dimanapun berada, dimanapun suami bekerja, selalu siap mendoakan Bu E. Nah, agar itu boleh. Nah, jadi Bu E, si Hana, si Ari, sebab Bu E keluarga Sakinah itu adalah keluarga yang dibina berdasarkan tali perkawinan yang sah pula. Tentu saja Ananda Ari ini Bu E, insyaallah pula, insyaallah sudah mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, dan juga mampu menciptakan suasana cinta kasih dan kasih sayang yang disebut mawaddah warahmah, selaras, serasi dan seimbang, dan juga mampu menanamkan ketakwaan, amal soleh dan akhlakul karimah dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran Islam. Sebab Hana Ari
Cinta kasih suami istri itu harus dibina dan dirawat. Sebab semakin lama semakin tumbuh, berakar, berurat dan berkembang. Suami istri itu harus bisa menciptakan pergaulan hidup yang harmonis, saling setia lahir dan batin. Dan juga kalian berdua itu harus bisa dan mampu menjaga, menjadikan rumah tangga kalian bagaikan satu buah mahligai yang kokoh dan kuat, yang tak mudah ditumbangkan oleh apa dan siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, amun panat ikam kayak itu marhaba sila ka bapak. Kalau ya panat gue. Ya lo, Pak. Sudah aja bepoto. Ah, sudah. Karena biasa belum bepoto bae sila gue. Nah, Bu. Masyaallah boleh. Sebab Bu Ai, orang berumah tangga ini hana ari tidak semudah membalikan telapak tangan bulah. Mudah-mudahan Bu Ai kadahnya pengantin nabi dua ini haja Bu Ai ulun nang bepandir nih bulah. Mudah-mudahan ulun kawa maamalkan Bu Ai dalam kehidupan ulun sehari-hari, jangan memadahi orang haja bulah saurang dahulu Bu Ai nang maamalkan bulah. Mudah-mudahan bulah, amin ya rabbal alamin. Orang berumah tangga itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Orang berumah tangga ini Bu Ai laksana menyeberangi lautan samudra yang luas yang tiada bertepi. Kadang-kadang kalian berdua itu untuk menyeberangi lautan itu harus memerlukan satu buah perahu, yang mana perahu itu kalian harus mendayung bersama-sama. Jangan kaina si hana handak kahilir, si ari handak kahulu. Apabila nang kaya itu hana ai ari, tidak akan pernah sampai pantai bahagia yang dituju. Oleh karena itu harus apa tuh? Harus seiring, sejalan, searah, setujuan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, sejukung sehaluan, dua hati tapi hanya satu debaran, dua hati hanya satu denyutan. Maka itu boy orang berumah tangga itu. Tapi pulang kita nangaran manusia bulah, di tengah lautan itu Bu Ai tidak jarang badai topan selalu datang menerjang Bu Ai. Artinya apa Bu? Orang berumah tangga ini Bu Ai selalu saja ada ujian dan cobaan bulah. Tapi tadi jangan takutan, di sini sudah ada sebijian Al-Quran untuk menuntun tiang berdua. Kainalah. Apabila suatu saat kalian itu diuji dengan kesenangan, kemewahan, kebahagiaan, kalian dituntut harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu pandai, kata Allah, mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya akan aku tambah, kutambah, ujar Allah taala. Tetapi apabila kamu kufur, lalai, azabku sangat pedih. Nauzubillah. Apabila diuji bang pulang dengan kesedihan, kesusahan, kalian dituntut lagi harus sabar dan tawakal kepada Allah. Wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila. Dan bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Itulah kunci kebahagiaan di dalam membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kepanjangan ibu ampehan ke boleh? Kena ada pulang nama narima boleh? Nah, lagi ke bo. Nah, jadi buai hari ini nah ikam tuh hanae sangat beruntung. Sebab buai kita bibiniannya apabila sudah berkeluarga, sudah berumah tangga, sudah punya suami, buai paling mudah untuk mencari jalan ke surga pula. Nah, kada usah banyak-banyak, baik, hormat, tak kurehing, terus bila melihat laki, jangan juga pun di tanah kurehing-kurehing buai, bila lawan laki aja. Pokoknya apabila laki memandang tuh laki senang, kada mengejewakan buai, surga ada buai. Nah, ada syairnya gue pulang, bacakan ke bu. Bacakan sedikit pula. Apa yole? Rasulullah telah bersabda, perempuan pilih surga yang mana. Jika mengerja empat perkara, silakan masuk surga yang mana. Mantap, ditawari gue. Karena ngelih kada empat buting aja bu, yang kita gawi dahulu. Yang lain tuh kain dahulu pula. Banyak lagi bagaimana itu dahulu. Karena empat tuh pulang. Padahkan ke Hana. Padahkan ke mamanya Hana. Mana Hana tahu leh. Pertama sholat lima waktunya. Kedua puasa Ramadannya.
ketiga menjaga kehormatannya, keempat berbakti pada suaminya. Mampu bakti lawan laki itu kayak apa? Pangaja sehana pulang berangai hana be isukan tu ikan bangun guring songsong. Nah pokoknya ada pisang tercancang dulu lah limping ulah kan kopi surang ipanya tuh bakti ada lawan laki ngaran nyeringin tuh aja terlalu panjang pulang gue. Ibu-ibu yang ulun hormati, kedua mempelai yang sedang berbahagia, anak sudah punya suami, sudah belaki. Jadi apabila ikam itu sudah belaki, ikam harus bisa berbakti kepada suami. Makan minumnya anak harus diketahui, pakaiannya yang kotor harus diberesihi. Apabila kumal digosok supaya rapi. Karena bila laki ikam itu datang berdagang, datang bercari atau datang begawi, cepat-cepat si anak di muhara lawang menyongsongi, dipasang kurehing sambil ditawai. Nang ada popo tadi bawaan AA tadi han ayang jeleh. Nah dikasih ke pipi bu kalau pun nabi-nabi hamburin berantakan tuh dikancang supaya rapi. Lalu pulang AA tuh nah han AA aja ayang tuh disuruh ke betang, disuruh mandi. Oh kami kada ke betang aja hana. Ayo hajua amun sudah mandi pulang bawa ke jorok terus ke sorambi, lenyirakan benyu kau takkan nasi. Rapat si hana duduk telipuh mahadepi, amun badannya si Ari itu dingin hana ai diselimuti, amun badannya panas pulang dikipasi. Amun apa pulang tuh apabila nangin tuh sudah ikam gawi hana ai lengkap deh kada usah lagi bu si hana nih tulak ke sana sini ke rumah kiai minta banyu supaya disayang lagi. Nah amun inya bisa haja berbakti kepada suami, insya Allah jodohnya sampai ke mati. Amin ya rabbal alamin. Nah kita doakan aja lagi nih. Selamat berbahagia, semoga sukses dalam membangun bahtera rumah tangga rukun damai. Nah pulang bu rohoi rahayu seia sekata seiring sejalan searah satu tujuan tadi bu ay. Mudah-mudahan kedua mempelai ini dipanjangkan umurnya, dipanjangkan jodohnya, diluaskan rezekinya pulang bu ay. Diberikan keturunan anak-anak yang soleh-soleha yang selalu taat perintah Allah dan Rasulnya, berbakti kedua orang tua, berguna agama dan bangsa. Itulah kunci kebahagiaan di dalam membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah bu ay. Nah jadi sebutin lagi hana hana ni bu ay orangnya bu ay lamak mungkal rahat sadang boleh. Nah hidungnya mancung bu ay nang kaya wayang, pipinya licin ditambah sedikit bagi johabang bu ay, alisnya langkuk pulang potongan daun halalang, pinggangnya ramping sekacak malang, gulunya langgak bahunya bidang pulang bu ay. Makanya ambu ay si Ari itu karakawa sekali pandang bu ay, kaya nanginya bila memandang berulang-ulang bulik si Ari ke rumah pulang. Namun si Hana terus terbayang-bayang bu ay. Lompok lompok mayu ay udah hingga situ aja dah cukup dah bu ay, kaya nampok sambungannya pula. Nah jadi bu ay intinya bu ay kita ke tangan kami ini ulun benar ya hendak berjalan ke sana sini itu kayak ibarat kami itu ay ke Tanjung ke Lampiung kemana-mana kan dulu intinya menyerahkan tupang. Nah jadi kedatangan kami ke sini bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang yang kasih sayangnya tidak terbilang, kami bu ay datang ke sini membawakan menyerahkan ananda kami Ari beserta beberapa buah bingkisan. Nah yang ini mohon diterimakan untuk mamanya si Hana, terimalah ananda kami Ari ini bu ay dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi bu ay dengan bersatunya mereka berdua saling melengkapi, saling menutupi. Nah apabila ada kekurangan pada diri anak kami, pastilah ada kelebihannya pada diri anak Dian bu ay. Maka itu jualan kami. Apabila bu ay kaina ananda kami Ari ini bu ay tinggal inya di wadah pian bu ay, ada bu ay tingkah lakunya yang kurang adab, kurang sopan bulah. Tolong bu ay pada hiakan bu ay. Ulun menganggap si Ari ini awak benar ya gendal bu ay. Tapi anu kada ada pengalaman belum bu ay untuk berumah tangga ini bulah. Nah jadi masih banyak memerlukan arahan dan bimbingan dari mobil khusus orang tua mempelai wanita. Nah kayak itu jualan kami bu ay. Apabila ada hana kena suatu saat tinggal juga di rumah kami, ada juga bu ay tingkah lakunya nang kada nyaman tapi kada pang bulah, kada nyaman di hati kami, insya Allah wajar mamanya Ari siap aja ulun untuk memadahi juga bu ay. Nah jadi bu ay itulah kata
penyerahan kami dari mamanya Ari. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada mawar yang tidak berduri, tidak ada lautan yang tidak bergelombang. Hujan dan panas itu adalah permainan hari, salah hilap itu adalah kelupaan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah yang sudah menyampaikan banyak nasihat dan perkataan beliau kepada mempelai. Semoga mempelai berdua berbahagia dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Acara kedua yaitu sambutan atau sekapur sirih dari keluarga mempelai wanita yang akan disampaikan oleh mamanya Hana. Iyalah mamanya Hana. Siaplah. Oh, mamanya Hana. Siaplah pian menyampaikan. Siap. Nggih. Ulun seorang bulah yang mewakili. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar kada semangat. Tanam-tanam rapat-rapat. Burung puyuh mandi di kali. Salam pian kada semangat. Ulun ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ai yang sudah menjawab salam ulun tadi. Semoga kita masuk surga Bu Ai sabarat taat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bu Ai yang diisi penyakit sembuh Bu Ai. Nggih. Yang belum belaki Bu Ai lakas dapat laki. Yang baru lakas dapat yang baru. Iyalah Nek. Amin nih Ai. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan kelapangan waktu sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat taufik dan hidayahnya jualah kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara Beantaran Patalian pada hari ini. Kami di sini Bu Ai atas nama pihak mempelai perempuan memohon maaf Bu Ai jikalau penyambutan kami kurang berkenan di hati Bu Buhan Pian Bu Ai. Ibu-ibu dan kedua mempelai yang berbahagia. Nah, tadi sudah banyak pepadahan ibu leh Ibu Haji. Nggih. Kayak apa sih Ari bahagialah. Bahagia. Anak pang bahagialah anak. Alhamdulillah. Coba pang pandang pang muha si anak. Ari. Pandangan pang. Nah, alhamdulillah nih leh bahagia nih ai pasangan bagaikan Romeo dan Juliet. Bungas bibiniannya tampan lalakiannya. Nggih, kabungasan. Jadi jer Bu Ai, umai nyaman buahku ini, nyaman lagi buah kasturi. Jangankan Bu Ai bawaan pian sebanyak ini Bu Ai, peribahasanya tuh Bu Ai, jarum sabilah pun Bu Ai tetap kami syukuri. Apalagi bawaan pian kabebanyakan nih Bu Ai. Banyak benar dari pakaian luar sampai pakaian dalam. Ada lengkap sampai ke pohon pisang berbuah duit leh. Ada. Di sini adalah nek pohon pisang berbuah duit. Kadada nek leh. Hanya di rumah nih ada nih leh. Nggih. Ini rambut Bu Ai bukan sembarang rambut. Ini rambut si ikal mayang. Kami menyambut Bu Ai bukan sembarang sambut. Kami menyambut rombongan AA Arif nang datang. Jadi jer Bu Ai ibaratnya tuh apa nih? Kadonya nih kada tapi penting Bu Ai. Yang ianya iya AA Arif. Iyalah Arif. Tapi sekali jangan lupa mengucapkan sekali saja alhamdulillah langsung leh langsung sah sudah ada SIM. Napa cel SIM tu cel surat izin napa bu surat izin menikah surat izin mengandarai Arya surat izin menunggang menunggang kandaraan. Tabuk sumur Bu Ai banyunya dalam di sampingnya kacap-kacapan as
dalam melihat bingkisan kebanyakan. Bingkisannya kebanyakan Bu E. Alhamdulillah kami dari keluarga mempelai perempuan Bu E merasa bahagia dan senang sekali Bu E. Sekali lagi Bu E atas nama pihak mempelai wanita dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Sabarataan hantaran pada hari ini Bu E kami terima dengan dua belah tangan terbuka dengan hati yang senang gembira. Mudah-mudahan Bu E apa-apa yang diberikan Bu Hentian ini semuanya menjadi berkah dan bernilai pahala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bu E tiungur burung pialin betiti di atas pohon paring. Hari ini Bu Ai adik anak kami sudah ampuh taungut dina manggaring Bu Ai karena Bu Ai Ari sudah ada di samping. Jadi beberapa hari ini Bu Ai anak ini Bu Ai gegeringan garing hati ya lana. Garing hati memikirkan Ari Bu Ai. Alhamdulillah hari ini sudah bersatu. Sudah sah. Nah, banyak tadi pepadahan dari Ibu Haji tadi leh. Semoga bisa kita semua mengamalkannya di ngailah. Karena Bu Ai apa yo sunah Rasulullah tuh ia menikah. Jadi jir ibu tadi hendak mencari pahala tuh nyaman benar lawan laki. Nggih. Karena pahala tuh Bu Ai sekali anak ai mata pasangan laki baju 10 hikam dapat pahala. Sekali apa memasangkan laki 10 pulang ikam dapat pahala. Ari ke itu juga ari ai. Lah sekali ikam maraga bini 5 tahun umur ikam dipanjangkan Allah Ta'ala. Iyalah cel. Muka itu rancaki cilai maraga kai juga di rumah. Nyaman panjang umur. Inge. Kada ada lagi kan nek. Oh kada ada lagi gini nih. Ambil baras Bu Ai baras selakatan gasan dipakai basalamatan. Nah hari ini Bu Ai jadi idaman gagah wan tampan kayak Amir Khan. Hidung mancung kadele mata gelap ya kayak Amir Khan. Kabungasan Bu Ai kayak film India. Nggih. Anak putu Bu Ai anak kuat si anak putu jangan ditindas di lantai marmer menghandak kuitan sikap becucu masuk ke kamar jangan bersalawar iyalah nek iya iya cek ini ulun kan tetapi panjang lebar lah karena Bu Ai apa nih sudah banyak tadi papadahan dari ibu. Nah anu apa ngarannya are coba pang tatap mata si anak ada 5 dalam bahasa cinta coba lihat di tatapan dulu tatapan bungasnya ya Ari ucapkan dalam bahasa Indonesia apa aku cinta padamu dalam bahasa Indonesia sekira Nini mendengar yalah nek ayo Ari ucapkan kepada Hana karena istrimu dah sudah sah sumpah nih ay ayo Ari I love you. Hanum gemek kan? Iya, itu sudah dalam bahasa Indonesia. Ada yang kedua dalam bahasa Arab. Apa nek? Bahasa Arabnya apa nek? Aku cinta padamu nek. Nah, ada yang menjawab kan? Apa jar? Apa jar are? Ana uhib. Ana uhib buka. Iya. Nah, dalam yang bahasa Inggris pula. I love you. Ya, jangan I love you. Nih. Inggih. Dalam bahasa Korea apa nih? Cel. Saranghaeyo. Sama artinya le aku cinta padamu. Yang terakhir dalam bahasa India, adakah yang tahu? Kucuk-kucuk tahe. Toji diketoi jana senam. Ari tetapi muhanya si anak. Biar hotahe di bana senam. Toji diketoi jana senam. Biar hotahe di bana senam. Abiyah sekah jaihum tere bahumi mar jaihum
kada tahu tujuh kata cinta yang kau ucap kini masih selalu ku teringat. Tujuh kata cinta yang kau ucap kini masih selalu ku teringat. Setia, kasih sayang, rindu, percaya, jujur, dan sehati. Semoga sehati pengantin kita berdua, Le. Inggih, amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi tadi Le, papa dehennya itu ay. Semoga kita doakan pengantin kita berbahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi jar ibu haji tadi Le, bila hendak disayang mintuha, kasihan lawan mintuha, dingailah. Jangan dianggap mintuhamu tuh orang lain. Nah, anggap kuitan tiang sorang. Jangan dianggap juga apa jurang tuh kuit anu mintuha. Menganggap anak-anak, jangan dianggap anak minanto. Jadi ikam si anak ayah bila mintuhamu bangun jam 3, ikam berdua sejam. Bangun jam 2 ikam lah. Bila mintuha bangun jam 2, ikam jam 1 bangun. Berdua duluan bangun ya ayah. Yalah nih orang beheri gitu kalau nek. Ya ayah jin ini. Enggih, ada sedikit lagi. Jagalah laki, jangan kau hianati. Ridonya laki, ridonya ilahi. Bila laki datang bagawi, lakas-lakas diparaki. Bila laki pinah umap, lakas saja dikipasi. Jadi bila laki itu pinah umap, jadi ibu tadi dikipasi, anak Ailah. Bila laki pinah haus, lakas saja diminumi. Bila laki pinah handak, diapain nek? Diapain? Lakas saja diberi. Barangai diberiin apa kah nilai? Inggih, jagalah bini, jangan kau sakiti. Doanya bini, rejeki suami. Rezeki suami bila bini tuh berdoa lah, insya Allah rezekinya lancar. Amin ya rabbal alamin. Bila bailang wadah mintuha, bisa-bisa mambil hatinya. Bila bailangan kaina, bawakan si dindingka. Nah, bawakan hanai si dindingka, apalagi nang lamak, nang apa jurang banyak santannya, banyak hintalunya. Insya Allah disayangi wan jua si din ketujuh, apalagi tahun depan si din dihadiri cucu. Amin ya rabbal alamin. Nah, ulun bu ai kada bepanjang lebar bu ai lah. Di luar sana bu ai sudah handak kuringan. Nah, karena bu ai leh apa jurang tuh manus, ulun bu ai minta maaf bu ai bila ada kesalahan. Salahilah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kencang.
ya Allah. Yuk. Lihat. Albi ya albi ركني يا قلبي مش وقتها إلا إرجاحي هلأ ما فيه ومنى بإيداي ما بعرف شو صلوا هالقلب ما قولي حبيتك عزو إليتك بعيوني في إنت وبس ليالي ليالي عم بسهر ليالي واشتاق لي من دون ما حس قلبي يا قلبي تركني يا قلبي مش وقتها إلا إرجاحي لا لا هلأ ما فيي ومنى بإيداي صار أنتِ
حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبي أنت زوجي أنت حبيبي أنت حلالي أنت ما أغشى عزولا زمان لنا في وصل غير منبتي سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل وسمت تغيب السعد إن غبت ويصفو العيش إن جئت نهاري كادح حتى فأسعى جاهدا حتى أحاول